Mantap, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Hello guys, selamat sejahtera dan salam satu hobi. Bersama saya lagi Henry Baling Channel. Kali ini kita akan masak sayur masin, teman-teman. Kita masak goreng-garing. Inilah bahan-bahan kita. Bawang merah, bawang putih, cili merah dengan kita campurkan dengan ikan bilis, teman-teman. Menu yang simple saja, teman-teman. Okay, stay tune. Jom kita panaskan kuali kita. Okay guys, proses untuk kita masak sayur masin kita, teman-teman. Simple saja masakan kita sayur masin, teman-teman. Jangan lupa subscribe Henry Baling Channel, teman-teman. Okay, teman-teman, kita goreng kita punya ikan bilis garing dulu. Lepas tu kita angkat dia, lepas tu baru kita akan campurkan dengan sayur kita. Biar dia garing, teman-teman, lagi sedap untuk dimakan. Ini guys, ini ikan bilis kita sudah mau garing, teman-teman. Kita garingkan dia dulu. Okay guys, kita keluarkan kita punya ikan bilis. Dia sudah rangup. Okay, right. Seterusnya kita masukkan kita punya bawang putih, bawang merah dengan cili. Untuk kita masak kita punya apa tu, sayur masin kita, teman-teman. Okay guys, proses seterusnya masukkan saja kita punya sayur masin. Bahan-bahan yang simple untuk kita masak dia, teman-teman. Kita gunakan cili merah, bawang putih dengan bawang merah saja. Lepas tu kita akan campurkan dengan ikan bilis, teman-teman. Kuat bau cili dia, teman-teman. Sampai terbatuk-batuk. Saya sudah masukkan perisa dia, teman-teman. Okay guys, kita masukkan ikan bilis kita. Okay, yang terakhir, ini pun dah masak, teman-teman. Kita punya sayur masin bersama dengan ikan bilis dicampur dengan cabai. Yang penting mantap, teman-teman. Jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Okay guys, sayur masin kita sudah masak sepenuhnya, teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Henry Baling Channel. Bye.